petugas lebih dari 16 orang yang kami lindungi. Dalam proses perlindungan itu kami juga yang merekomendasikan. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Sementara nomor dua KTP-nya foto lagi, jadi kalau memang lama nanti foto KTP-nya mengizinkan di foto baru diundang supaya ambil atau langsung. Oh, kompes. Kalau nggak formnya tiba. Tujuannya tadi kita dengar bahwa mereka ingin mendapatkan rasa aman. Mereka ingin perkara ini diusut tuntas, lagi diusut tuntas, dan apabila proses hukum ini jalan dan mereka punya keterangan penting untuk mengungkap perkara ini, mereka juga bersedia menjadi saksi. Jadi mereka juga berharap ada perlindungan dari LPSK terhadap proses hukum yang berjalan ini. Sejak awal, kita sudah proaktif